Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah requestan lagi daripada teman-teman sekalian, yaitu di sini ada sebuah video dari channel Traf Boots, dan kita subscribe dulu, guys, sebelum kita menonton videonya. Dan buat teman-teman semua yang mau support, langsung saja di subscribe, guys. Nah, di sini judulnya adalah Gambus Padang Cangkat Mir Mazamu Rar Kultur Performance, dan kita boleh lihat di sini ya, guys, ya. Nah, di sini ada daripada deskripsinya, performance rare camni memang tak akan tenang jumpa lah zaman sekarang nih, merupakan hiburan masyarakat Melayu dulu-dulu, ya kan. Beruntung masih ada yang mengekalkan sampai hari ini, tapi aku tengok semua pun dah uzo, macam tu, dah tua-tua macam tu, guys. Tak tahulah berapa lama lagi hayat dorang. Semoga dipanjangkan umur. Alhamdulillah, event ni ada kerjasama dengan JKKN, so dorang record dan simpanlah dalam arkib for the future. Wow, persembahan ini dipersembahkan oleh dua orang penari, ya kan, dua orang penari laki-laki pertama memegang watak sebagai Pak Lawak, dan laki-laki kedua memegang watak sebagai anak perempuan Pak Arab. Oke, kononnya Pak Lawak ni nak mengurat anak seorang Pak Arab ni, tapi Pak Arab ni dapat tahu dan menyamar jadi anak dia dengan mengenakan pakaian perempuan yang tertutup muka supaya tak dikenali. Oh, di akhir persembahan Pak Arab ni akan buka tutup muka dan lintang pukanglah si Pak Lawak dan lari. Lagu berasal dari Arab. Oh, oke, ini dari istilahnya perpaduan ya. Jadi perpaduan seni istilahnya Melayu dan juga Arab, mungkin seperti itu, guys. Dibawa oleh pedagang-pedagang Arab zaman dulu, Tengku Adlan bawa masuk Kampung Padang Cangkat tahun 1971, guys. Oke, Tengku Adlan ini anak tiri pada almarhum Sultan Idris. Memang tak ada formal record, hanya disimpan dalam kepala turun-temurun. Wow, terbaiklah. So, jom kita tengok, guys. Saya sudah penasaran juga ini, ya kan. Istilahnya di sini adalah Gambus Padang Cangkat. Makanya ada istilah gambusnya, mungkin karena ini culture daripada Arab juga, seperti itu, guys. So, jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Okay. Travel boat. Trap boat. Okay. Okay, ini yang menari laki-laki semua ya, sebagaimana dijelaskan tadi. Wow. Oke. Tapi emang lawak ya, guys, yang dari ya, karena emang just for hiburan seperti itu. Ya Allah. Oke. Oh, Pak Arabnya nih, guys, Pak Arabnya. Wow. Pertunjukan seperti ini nih membuat kita istilahnya ya kelakal, lucu lah macam tu. Ini yang nari masih muda-muda ya, guys, ya. Identik orang Arab itu badannya besar-besar, guys, ya.
Oke. Ini yang coklat lucu banget sih dia. Asli mirip banget sama orang Arab. Masya Allah, mabrok. Aywa. Ini juga vokalisnya sudah tua juga ya guys ya. Om Mirmazamu. Ketawa bang yang kuning. Oke. Ini ngapain juga yang putih ini? Kita lihat guys, gerak-geriknya, tariannya itu lucu banget sih. Iya. Jadi ceritanya ini Pak Arabnya ini ngintai situ gitu kan. Ngintai putrinya gitu. Tapi gak, ternyata itu bapaknya. Aduh. Dibuka. Oke, dibuka coba. Oke. Oke ya, demikian tadi sedikit hiburan untuk kita semua. Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi ya kan penampilan daripada Gambus Padang Cangkat. Mirmazamu. Bagus guys. Ya, istilahnya melekat di dalam otak saya. Na 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 na. Oi, sedap betul. Oke, so kita akan baca komentar-komentarnya di sini guys ya kan. Kita nak tengok macam mana komentar orang-orang pasal istilahnya kesenian ini guys. Gambus ya, gambus yang ada di Padang Langka Cangkak ya. Mirmazamu judulnya. Nah, di sini ada dari Azwaniza. Indahnya seni dan budaya bangsa. Makin uzu dah seni ini terbaik tuan untuk disimpan dan dipelajari hingga masa akan datang. Betul lah. Terima kasih le komen upload Zapin Padang Cangkat ni. Masa kecil-kecil dulu tahun 70-an dulu memang pernah dengar okey Zapin Padang Cangkat ni. Tapi bila masuk 80-an udah tak dengar lagi. Ah, macam tu guys. Ya mungkin sudah lama banget ya. Di era 70-an ini sangat-sangat viral sekali ya. Intinya kalau di zaman sekarang, di zaman 70-an itu masih viral banget gitu. Ini berarti 70 ke 80 berarti kan 10 tahun guys. Semoga ini tetap di apa namanya ya, dilestarikan seperti itu oleh anak-anak muda. Karena kesenian seperti ini macam gambus di Indonesia juga sangat-sangat banyak sekali guys seperti itu. Saya berharap juga di Padang Cangkat ini juga istilahnya berevolusi seperti itu. Sehingga ada penerus-penerusnya. Kalau gak salah seperti itu kata-katanya ya. Kalau salah dibetulkan ya guys ya. Oke, semoga sukses. Nice video, rare. Betul lah, sangat-sangat jarang sekali. Terbaik, haha, boncik sangat bro tuh. Betul lah, saya nak cakap juga macam tu. Oke, pandai dia orang berlakon. Betul, guys kan. Aku ingat awek yang menari tadi, laki rupanya. Betul lah. Kan dalam deskripsi juga dah disebutkan macam tu. So, itu saja video kali ini guys. Ya, hiburan tetaplah hiburan yang membuat kita bahagia. Tapi yang terpenting adalah ketika kita gundah gulana, ketika kita sedih, ingatlah bahwasannya la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kita bersedih, ya kan. Jadi apa-apapun, kalau kita merasa sedih, merasa macam tak payahlah, maksudnya dalam hati tu gundah gulana macam tu, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu kita la tahzan innallaha ma'ana. Jadi janganlah bersedih, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Itulah keutamaan ataupun kelebihan orang-orang muslim, orang-orang Islam, karena kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ada untuk kita. Sehingga apa-apapun yang kita minta kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang
akan memberikan apa yang kita minta itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat faham akan kita, sehingga Allah memberikan yang menurut dia baik untuk kita. Kalau tak baik, Allah tak akan berikan untuk kita. Wallahu'alam bisawab. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman semua juga yang sudah request. Buat teman-teman semua yang mau request, langsung saja DM di Instagram, langsung saja linknya dikirim di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.